Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Hobi Main Burung. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sejahtera ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau background suaranya agak berisik karena lagi ramai-ramainya di sore hari. Semoga suara saya tetap terdengar jelas ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung yang jatuh dari sangkar ya teman-teman. Biasanya kan kalau burung jatuh dari sangkar itu dia akan merasa stres ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penanganannya? Tonton terus video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan check this out. Ya, jadi teman-teman, hal yang harus kita lakukan saat burung jatuh dari sangkar itu biasanya kan burung stres. Nah, hal yang kita lakukan adalah jangan terlalu banyak melakukan hal. Maksudnya, jangan banyak perawatan ya teman-teman. Nah, biarkan dia merasa aman ya. Jangan terlalu banyak perawatan lah intinya. Dan biasanya burung stres itu dia nggak mau makan ya teman-teman. Nah, untuk dia mau makan, ya udah deh, mau nggak mau kita kasih dia EF yang paling dia sukai ya teman-teman. Misal dia suka jangkrik, ya udah jangkriknya aja kita banyakin deh, nggak apa-apa, yang penting dia mau makan gitu. Karena hal yang terburuk adalah saat burung stres dia nggak mau makan, kita paksa dia makan fur dan dia nggak mau makan fur, dan ya jangan sampai di end burungnya kan. Nah, seperti tadi nih, kalau burungnya suka sama EF jangkrik, udah nggak apa-apa, kita jor aja EF jangkrik yang banyak agar dia mendapatkan asupan. Kalau dia suka kroto, ya udah nggak apa-apa, kita kasih kroto dia yang banyak agar apa, agar dia memiliki energi untuk tetap hidup ya teman-teman. Dan jangan terlalu banyak perawatan ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Selain itu, jauhkan dia dari burung apapun ya, baik itu burung masteran, baik itu burung murai batu, apalagi kan. Pokoknya jauhkan dia dari burung. Nah, asingkan dia, biarkan dia merasa nyaman, merasa tenang, dan berikan dia EF yang paling dia sukai ya teman-teman. Nah, itu aja nih untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Salam satu hobi, hobi main burung.